2, 3, 4. Pelawak Ali Putih akhirnya selesai membayar hutang kepada Balu Allahyarham Abam iaitu Hidayah Hamzah berjumlah RM72,490 selepas timbul beberapa pertikaian sebelum ini. Manakala wang tersebut didepositkan ke dalam akaun milik Hidayah selepas pihak Ali mendapat maklumat perbankan kakak iparnya itu bagi tujuan pembayaran. Baik, assalamualaikum. Saya Ali Putih. Hari ini saya dah selesaikan apa yang boleh, apa yang tertunggak, apa yang terhutang semua. Lepas ni agak-agaknya tak ada dakwa-dakwi lagi dah, tak nak panjang-panjang lagi dah kan. Hari ini saya baru balik daripada bank. Minta maaf lah terlambat sikit hantar duitnya, minta maaf lah ya. Sebab dengan kekangan kerja, dengan orang order sambal, dengan sambal dekat dapur tak terkacau kan. Terima kasih banyak abang kakak ya. Jadi minta maaf banyak lah pada pihak keluarga Balu arwah abang saya, terlewat bayarnya. Ya, sebab hari ini baru ada kelapangan. Tadi kita pergi bank, kaunter pula tutup hari ini kan. Jadi kita terpaksa gunakan CDM. So kalau kat sini receipt-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 receipt. Total dia semua dekat sini yang saya perlu bayar adalah RM75,486.48. Tapi selepas daripada lawyer saya, katanya ada lagi, Balu ada sangkut dengan saya RM3,000 di awal-awal kes dulu kan. So dia pun faham, so surat lawyer tu pun kita dah serahkan. Jadi lawyer saya cakap kontrakan je, maknanya RM75,486.48 tolak RM3,000, maknanya saya perlu bagi RM72,486. Jadi saya hari ini pergi bankkan RM72,490. Genapkan sebab bukti pembayaran saya. Sebab kita dah cuba sebelum ni untuk bayar cash, jadi katanya berurusan dengan lawyer. Jadi lawyer dia pun dah hantar surat pada lawyer saya dengan nombor akaun semalam. Jadi hari ini saya terus pergi bankkan lah. Okay.